Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan, saudara-saudara, mari kita teduhkan dan heningkan hati kita untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga yang pada hari Jumat Agung ini rela mati, rela menderita untuk memberikan kehidupan bagi kita seperti kehidupan iman yang disegarkan dan dipelihara bagaikan roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Mari kita mengambil waktu teduh pribadi.